Marga Aritonang. Marga Aritonang adalah salah satu marga Batak, khususnya dari Batak Toba. Aritonang adalah anak laki-laki ke-6 dari Raja Lotung. Di video kali ini, Radar Batak akan membahas jenderal bermarga Aritonang yang masih aktif di TNI tahun 2021 ini. Bahkan salah satu jenderal bermarga Aritonang ini pemegang pangkat tertinggi di antara jenderal berdarah Batak lainnya yang masih aktif di tahun 2021, yaitu jenderal dengan 3 bintang di pundak. Siapa jenderal yang dimaksud? Sebelum lanjut, like dan subscribe Radar Batak agar Radar Batak lebih semangat mendeteksi berita dan informasi. Letnan Jenderal TNI Aryo Setiopan Aritonang. Letnan Jenderal TNI Setiopan Aritonang adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang sejak tanggal 26 April tahun 2021 mengemban amanat sebagai Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia. Letnan Jenderal TNI Setiopan Aritonang merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1986 dan mahir dalam bidang infanteri. Sebelum menjabat Komandan Kodiklat Tentara Nasional Indonesia, jabatan yang pernah diemban Jenderal Bintang 3 ini adalah Dan Puslatpur Kodiklatat tahun 2014, Dirdo Kodiklatat tahun 2014 sampai tahun 2016, Kasdam 1 Bukit Barisan tahun 2016 sampai tahun 2017, Pasahli tingkat 3 Bidang Sosbud Kumham dan Narkoba Panglima TNI tahun 2017 sampai tahun 2018, Pangdam 13 Merdeka tahun 2018 sampai tahun 2020, Asisten Operasi Panglima TNI tahun 2020 sampai tahun 2021. Brigadir Jenderal TNI Jimmy Aritonang. Brigadir Jenderal TNI Jimmy Aritonang adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang sejak tanggal 9 April tahun 2020 mengemban amanat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Maluku. Brigadir Jenderal TNI Jimmy Aritonang merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1989 dari Kecabangan Artileri Medan. Sebelum menjabat Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Maluku, jabatan yang pernah diemban Jenderal Bintang 1 ini adalah Komandan Batalion Artileri Medan 15 Kalendra tahun 2003 sampai tahun 2004, Komandan Kodim 0730 Gunung Kidul, Dosen Madya Seskoat, Patun Seskoat 2013, Kabak Dukops pada Binda DIY Bin, dan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Maluku tahun 2020 hingga sekarang tahun 2021.